Welcome back to Automotive Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, Automotive Star. Seiring berjalannya waktu, fungsi motor trail tidak hanya untuk melibas jalan off-road, melainkan juga untuk kegiatan mengaspal sehari-hari. Sayangnya, tidak semua orang mampu membeli motor trail yang harganya lumayan mahal. Solusi alternatif adalah dengan membeli motor bebek trail dengan harganya yang lebih terjangkau. Terendus kabar model sepeda motor bebek trail Honda siap mengaspal di tanah air. Tentu ini bisa menyegarkan kembali pasar otomotif roda 2 di dalam negeri. Berdasarkan penelusuran kita, bebek trail Honda tercatat pada pangkalan data kekayaan dan intelektual Kemenkumham Indonesia. Sebuah motor bebek bergaya trail didaftarkan dengan nomor permohonan A00202102019. Sementara desain industri tersebut dipegang langsung oleh Honda Motor Co. Ltd. yang berlokasi di Tokyo, Jepang. Sedikit menggambarkan wujudnya, dari tengah ke belakang mencerminkan motor bebek pada umumnya. Namun, separuh bagian depannya ala-ala motor trail. Buat kalian yang penasaran sebenarnya motor bebek trail Honda apa sih? Tonton videonya sampai habis ya. Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya. Karena itu gratis guys, dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya. Belum lama ini, pabrikan Honda terpantau mendaftarkan paten desain dari bebek trail. Motor tipe bebek memang tak seabsolut jenis matic. Meski begitu, nampaknya Honda cukup yakin soal penjualan motor bebek di tanah air. Mengamati purwarupa yang ditampilkan, memang varian ini identik dengan Honda XRM125 yang sudah lebih dulu dijual di Filipina. Negara tersebut memang jadi yang pertama yang menjual XRM125 sebagai penerus dari XRM110 yang memang eksklusif untuk pasar Filipina. Menelisik desain Honda XRM125, motor ini bisa dibilang perpaduan antara motor ayam jago dan trail. Dari depan menggunakan stang model tinggi melebar, penggunaan spakbor trail, dan cover headlamp yang memiliki kemiripan dengan CRF150L. Namun ketika melihat dari sisi samping dan belakang, tarikan garisnya sekilas mirip dengan Honda Sonic 150. Trailnya dipertegas dengan penggunaan suspensi dengan jarak travel yang tinggi di haluan depan. Sementara di belakang menggunakan model ganda yang memang umum dipakai di motor bebek. Soal jantung pacunya, XRM125 dibekali mesin 125cc, 4 tak, SOHC, pendingin udara, dan sudah berpengabut injeksi PGM-FI dengan standarisasi Euro 3.
Di atas kertas, motor ini memiliki tenaga maksimal 9,5 daya kuda pada 7.500 RPM dan torsi puncak 9,5 Nm pada 6.500 RPM. Output itu disalurkan lewat transmisi manual 4 percepatan. Klaim pabrikan Honda RM125 memiliki catatan konsumsi bahan bakar 65,4 km per liter. Adapun untuk volume tangki BBM sebesar 3,9 liter. Sinyal soal XRM125 sudah didaftarkan ke tanah air memberikan angin segar untuk pecinta bebek trail. Untuk menstimulasi penjualan motor bebek yang memang sedang lesu beberapa tahun belakangan. Saat dikonfirmasi, General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor atau AHM, Ahmad Muhibuddin, sayangnya tak mau berkomentar banyak. Saat ini model tersebut belum masuk proyeksi produk yang akan diluncurkan di pasar domestik. Kendati demikian, peluang motor ini dipasarkan di tanah air bisa saja terrealisasi. Namun kembali lagi, semua itu pasti berdasarkan analisa dan riset pasar dari internal AHM. Cocok atau tidak untuk konsumen? Kita tunggu saja kabar baiknya, ujarnya. Jika melihat geografis tanah air, kayaknya bakal laris nih. Gimana menurut kalian guys? Setuju nggak AHM menjual motor bebek trail ini ke tanah air? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai ya guys. Ayo dukung channel Automotive Star dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke semua orang. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.